kita terkejut ke, kita terlalu over excited ke, terkejut dengan kau karakter kawan-kawan yang macam kan, yang kelakar-kelakar kan. And then lagi satu, bila kita live ni biasalah, kita akan habis pun on time. Dia macam apa-apa jadi pun show must go on. Tapi apa yang paling best tentang masih sepanjang live kita ni? Bonding tu. Bonding with everybody. Dengan orang yang saya tak pernah bekerja, saya dapat bekerja. At the same time juga, I dapat uji my knowledge pasal penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis ataupun lagu-lagu tanah air yang I kadang-kadang some of them I tak dengar, tak pernah dengar dan tak pernah tahu. Dan yang facts yang dia bagi tu, yang tu buat I lagi macam menambahkan lagi knowledge I. Kan? Sebab dia bagi clue tu semua background orang tu. So macam bila dah terkebetul baru kita macam alah dia ni macam ni lah, macam tu. Abil akan bawa watak macam mana? Kalau contohlah kan dulu kita ada Kak Engku, kadang-kadang kan macam semua orang jawab, contohlah semua orang jawab Aina Abdul, tiba-tiba ada seorang nak jawab Rumina Siti. Macam memang dia nak jadi watak totally macam tu yang macam different. Kau nak buat macam ni, macam kalau tahu memang akan sebut betul ke? Dia benda tu macam tu, macam I cakap, macam I daripada awal lagi bila I dah di offer pasal Mas Singer, diorang memang nak kita untuk janganlah terlalu awal sangat. Kalau macam, you know, like macam kalau you teka terlalu awal, you tahu boring lah show tu. Dia macam terlalu straightforward. Maknanya kita akan jadi macam sama je macam program-program program pertandingan yang lain, yang serious. So because ni is Astro Warna. Astro Warna is more fun. Dia lebih longgar sikit dia punya apa? Tak strict sangat lah. Tak terlalu serious. Ini kita orang semua bukannya komposer, bukannya penyanyi, bukannya penulis lagu. So kita tak perlu pun nak komen benda yang terlalu details pasal penyanyi tu. Yang kita boleh buat is tanggungjawab kita, is kita teka siapa dan memilih siapa menyanyi yang paling bagus. Macam I selalu pilih karakter. Karakter macam mana dia on stage, macam I berlakon. So I suka tengok, walaupun dia dalam pakaian yang maskot tu, still you boleh nampak dia punya cheeky dia dengan lagu-lagu dia, walaupun kita dapat nampak reaction. Kan? Tengoklah, dia selalu benda-benda macam kita buat yang first tu, benda datang semua naturally. Sama ada you tiba-tiba dapat time tu macam teka macam secara spontaneous. Memang tak boleh nak plan pun. Abil memang boleh commit lah ahad tu. Dia insert ni panjang kan. Mungkin Abil ada projek-projek lain kan. Abil memang dah ada jadual yang memang shooting apa semua untuk this year sampai next year. Tapi Abil memang dah block area ahad tu. For now, Abi memang tak ada plan pergi mana-mana holiday. Abi memang stay je sampai tahun depan. Kita simpan duit dulu baru saya plan untuk pergi mana-mana. So memang tak ada holiday dalam planning I tahun ni ataupun tahun depan. So maknanya I'm okay untuk siaran langsung. So before this kita recording, I thought it's recording. And then diorang tukar, diorang kata pergi siaran langsung. I macam okay. And then on Sunday, nothing much lah untuk ujung tahun ni sampai awal tahun depan. Memang just be fokus untuk kerja je. Apa yang dulu Abi buat tu waktu pandemik ke? Yang bersih? Ya. Aku masih pandemik kot. Dah jarak mesti. Maybe the before. I tak tahu the awal pandemik atau I tak ingat. Tapi tadi berbalik kepada tadi you cakap, kiranya macam you sacrifice your cuti lah untuk the whole year untuk tahun depan ni juga. Dah susun jadual kan? Ya, betul. Alhamdulillah memang bukan sebab I sacrifice. I memang rasa macam I nak bekerja. I dah in the mood untuk bekerja. But that before this, I just on and off. I lebih more time at home. So, bila alang-alang tu dah masuk buat kerja yang panjang, so I just masuk je apa-apa yang kosong. But useless juga bila I shooting, sekarang I dah start balik buat penggambaran episode. Bila I dah buat episode, memang dah tak ada banyak masa dia nak cuti. Kalau ada pun setakat 2 hari tak boleh pergi mana. So daripada I tak ada buat apa, I masukkan je lah apa-apa yang patut, yang boleh mengisi masa lapang tu. I kalau memang tak malas nak kerja, memang I akan cuti sampai 2 bulan, 3 bulan. Macam malas nak kerja. Tapi waktu masa yang dulu, yang siapa yang Abi boleh tak sangka sekali yang ada di sebalik tu? Actually, I confused masa Vanessa and Aina Abdul. Dengan Mariah.
Bunga Raya. Lepas tu Alia, Datin Alia. Tu memang tak sangka sangat macam first season kan, you tak expect macam kita, you tak tahu macam you nak panggil, dia nak panggil siapa. Adakah penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat? Ada atlet juga. Itu memang memang tak sangka. So bila dah untuk yang season yang ni, kita dah boleh expect dah. Bukannya orang-orang biasa je. Dia mungkin akan masuk random je. Sometimes penyanyi yang A-lister pun kita, you never know, dia akan masuk juga. Bila? Macam previous season. Macam bodoh pula tak pandai pilih lah apalah sebenarnya. So Arke dah pasal tu season ni macam Arke dah sedia kena dengan orang kritikan. Kemungkinan. Actually kan, kita ni kadang-kadang ni manusia ni, kita terlalu obses dengan sesuatu benda. Dan sampai kadang-kadang kita terlalu emotional. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya itu adalah hiburan semata-mata. Kan? Jadi bila orang yang jenis yang suka mengambil serius tentang hiburan yang kita cuba nak tunjukkan, you tak boleh buat apa-apa. You jangan fikir pun. Sebab kalau you fikir, that's why you akan jadi behave. That's why you akan jadi takut. You akan jadi macam, tak boleh jawab ni, aku nak kena kecam ni, bacalah benda-benda yang dekat social media mematahkan semangat kita. Sedangkan kita dah tahu perjanjian kita masa sign contract, it's all about entertainment, it's all about hiburan. So bila kita dah terbaca benda-benda yang boleh influence kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, untuk jadi lebih baik, jadi dia dah tak fun lah. Kan? Padahal you know already, at first you memang dah tahu dah benda ni memang it's all about hiburan. So it's Astro One lah. So just go all out. I'll be ini bukan cari the best untuk Indonesia, bukan? Ha? Ini bukan pertandingan nak cari the best tu. Ya, ini bukan nak cari the best, the best in Malaysia, siapa yang terbaik. Ini memang hiburan semata-mata. Sebab dia bukannya sama dengan pertandingan-pertandingan lain yang you know kita perlukan juri profesional. Yang jadi juri pun, isi tengoklah pengacara terhebat, director, pelakon, penyanyi, kan, orang-orang yang campur daripada senior sampailah new generation. Untuk this, I think untuk this one is banyak yang lebih pengalaman lah senior-senior macam Kak Era, Lorita Cik Wan, Kak Lina, ramailah yang senior. I think untuk this time kan, maybe diorang tak tahulah kan, tapi kita tak payah fikirlah kecaman orang. Sebab kalau kita asyik fikir pasal kecaman orang, you know, you takkan hidup happy, takkan bahagia. So just ignore. Okay, just do your part, do your job. Nanti bila dah ujung-ujung benda ni habis dah, tutup buku, move to another story. Kita tengah shooting. Lepas tu bila kita tengah shooting, kita dah tak boleh multitasking sekarang. I jadi macam serabut tau. Lepas I dah tengok message, aduh nak interview pula. Aku dah lah banyak gila nak hafal dialog. Dan I pula jenis yang nak hafal dialog ni nak kena baca 10 kali. Dah tak pernah ingat dah. Banyak sangat memory. Tak tahulah, I rasa sebab memory I ni dah banyak. Tu salah satu dah sebab COVID kan. Lupa kan. Ini mungkin sebab I think terlalu banyak sangat skrip dekat dalam kepala otak saya daripada muda sampai sekarang. So banyak sangat karakter dalam kepala sampai aku dah tak boleh. Sampai saya macam nak kena tengok skrip pun, nak kena, saya tak boleh tengok phone langsung. So kadang-kadang bila saya terpegang phone, macam contohnya saya message my husband, dan nampak orang cakap, Abi kita nak interview, macam salam dah. Lepas tu aku dah lupa dah. Sorry. Bila dah faham-faham, bila tengok IG pun macam busy. Okay. Ya. Yeah, yeah. Okay, tapi kita ada masa kita tanya lah, okay. Bimbang tak dengan kesempatan family bila ada apa-apa macam tu? Okay. Masa first kali I baca, of course I ada kerisauan sebab kita seorang ibu. Takut. Apa salah aku ni? Aku ni ada musuh dengan siapa? Kita terus fikir flashback balik, apakah tingkah laku kita yang membuatkan orang kita marah? Dia bukan fikir orang tu terus, so I tetap fikir, apa salah aku? Adakah aku musuh dengan orang? Apa benda yang aku buat? Apa benda? Kadang-kadang kita ni lupa tau kita punya tingkah laku masa kita muda. Kita tak ingat kita menyakiti hati orang kan, dan kita tak lupa untuk kita minta maaf. So mungkin daripada benda tu lah. Tapi bila saya fikir-fikir balik, isu ni is pasal berpakaian kebaya. Tak tahulah, benda tu memang daripada dulu sampai sekarang masing-masing nak bergaduh dengan culture. Kan, pada saya, kalau kita menjawab benda tu, dia takkan pernah habis. Masing-masing nak
masing-masing akan tetap bergaduh dan at the end kita ni sesama orang Melayu bergaduh sesama sendiri, sedangkan kita sepatutnya kena all kena together and love each other. Tapi you know sometimes orang memang jenis yang macam tu. So bila I dapat tahu macam tu, I dah daripada takut, I terus macam tak payah layan lah. Kalau kita layan, kita fikir kita akan jadi macam stres, takut. Jadi kita nak bergerak mana-mana pun kita jadi macam jadi noia pula. Takkan kita nak hidup dalam ketakutan. Apa yang kita boleh buat is kita berdoa je lah. Berdoa supaya kita dijauhkan daripada benda-benda malang yang berlaku dalam keluarga kita. And of course, I ada my husband to protect me. I ada family, I ada my dad, ada orang-orang keliling yang yang banyak untuk protect family kita. Yang first, I just berdoa. The second one is I don't take, tak nak take it seriously sangat. Sebab you know, bila dekat social media, you nak cari identiti orang tu macam mana? You perlukan masa, you perlukan duit, you perlukan banyak benda yang yang you sebenarnya ada banyak benda nak buat dalam hidup you dekat belakang ni, yang yang sedang berjalan dekat dalam harian you. Banyak sangat tanggungjawab you nak kena selesaikan other than you nak kena cari identiti orang tu. Lepas tu, at the end kalau you dapat, then what? Kita nak saman dia. Mampu ke dia nak bayar saman tu? Lepas tu hujung-hujung, dia minta maaf secara terbuka. So, it's just a waste. Benda tu adalah wasted gila. Dalam hidup you, you spend like berbulan-bulan untuk untuk mendapatkan kemaafan yang orang tu untuk minta maaf secara public. Dan apa rasa? Puas hati. Lega. Tapi benda tu memang dah terjadi. Tapi kalau benda tu serius, semakin serius ataupun saya dapat lagi ugutan untuk kali kedua, mungkin saya akan ambil tindakan. Saya tak pernah experience benda-benda dapat ugutan macam ni. Kalau boleh, saya tak nak lah. Ugutan-ugutan macam ni memang menakutkan, lagi-lagi sekarang dunia kita, orang dah semakin gila. So apa yang kita rasa buat salah dengan orang ke, pembusuhan yang kita teringat, kita maaf je lah. Kan, kita selesaikan balik apa benda yang tak okay. You never know apa benda yang terjadi dalam hidup you dulu kan. Kadang-kadang kita dalam keadaan tak sedar, masa muda kan. So, I tak nak berusaha dengan siapa. Tapi kalau misalnya benda tu telah akan memudaratkan ada lagi benda-benda yang tu berlaku, then I akan ambil tindakan. Maybe I will ask around apa yang patut I buat. Please report ke, kita minta tolong pihak berkuasa untuk selesaikan. Tapi sekarang Alhamdulillah dah tak ada dah senyap because I dah block. Ya, dan I tak ada dapat lagi mesej-mesej hutan macam tu. Apa yang I boleh fikir is orang-orang macam ni, diorang ni sebenarnya kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Cara didikan diorang tu sebenarnya mak bapak diorang tak jaga diorang dengan betul, sampaikan diorang ada sifat kebencian dengan semua orang. Macam you know, you tak kena orang tu pun you macam aku benci diri ni, aku nak bunuh dia, you know like. Baik. Janganlah. Dia dah mengalami ada kebencian. Dia kurang perhatian, kurang kasihan, tapi dia tak tahu macam nak solvekan masalah tu. So apa dia orang buat adalah dia orang stres dan dia lepaskan kemarahan kat orang lain. Jadi kita maafkan je lah. Kan? Tak, saya tak bagi tahu dia. Saya rasa dia tak perlu tahu pun benda ni. Sebab saya tak naklah dia hidup dalam ketakutan. As long as we protect her secara ketat, maksudnya kita memang ambil dia balik sekolah, I tahu apa dia buat, and bonding kita orang tu memang very very close. So dia tak ada macam pandai-pandai nak pergi sendiri, even kalau dia nak keluar kawan dia pun still ada parents kawan dia yang berada di sekeliling lah. And then lagi satu, kita ni dekat Malaysia dia macam agak ketat sikit lah benda-benda macam ni. Macam you know, kita punya pihak berkuasa sangat cekap untuk mengambil tindakan perkara-perkara macam ni kan. And then I'm sure orang keliling pun jenis yang alert dengan benda-benda macam ni yang akan berlaku. Kalau sekejap je apa-apa berlaku, sekejap je dah dapat tahu, dah dapat tangkap, dah dapat selidik. Sebab kita punya pihak berkuasa, polis kita, diorang bukannya cikai-cikai, diorang tak boleh nak buat tu kan. Kalau hari ni dia tahu benda ni, besok orang tu dah, sekarang petang tu orang tu dah kena dah kan. Tak, even my dad pun tak tahu benda tu. I macam tak ada kecoh-kecoh sangat. I macam tahu benda tu. Reaction husband macam mana? Reaction husband. Actually, I pun tak bagi tahu husband I. So, dia tahu daripada media macam? Dia pun tak tahu. I tak tahu kalau dia tahu. Tapi kita tak bincang pun benda ni. I cuma nampak, I screenshot, I post kat IG. Lepas tu dah, I dah lupa dah. I macam, dah ni I fikir sendiri sebab I tak nak macam benda ni jadi isu besar dalam family. Kan? I tengok kalau I rasa macam, I think my husband tahu kot, tapi kita tak bincang benda ni lah sebab dia pun tak percaya sangat benda-benda macam ni. Dia macam habis-habis cakap kalau ada benda-benda macam ni, dia akan cakap macam nonsense lah, janganlah layan, merepek lah benda-benda ni lah. Macam you know, komen-komen apa semua tak payahlah, benda ni semua tak payah, tak perlu ada pun, tak payah tengok lah. Dan dia pun memang tak tengok social media sangat. So dari segi komen-komen tu layan lah, tapi orang kata dari segi keselamatan Kesha tu, Kesha memang habis lebih ketat
Kita orang memang sentiasa bersama. So dia masih kecil lagi untuk pergi sendiri. She's 13 years old. So pergi sekolah pun tak dibenarkan lagi, public transport pun tak boleh. Sebab rumah kita orang memang tak ada public transport pergi public transport pergi sekolah dia. So memang kita orang akan hantar dan ambil dia setiap hari. Selamatlah. Lebih better macam itulah sebab kita dapat tengok dia besar dekat mata kita kan. Kalau budak sekarang ni kena kawal sikit kan. Tapi so far alhamdulillah lah, like I said, apa-apa pun setiap hari sentiasa kita doakan supaya tak adalah benda-benda yang malang berlaku dekat kita punya family kan. Tapi you never know. So apa-apa yang terjadi pada masa depan tu semuanya dah tertulis kan. Apa yang terjadi kita dah kena get ready and standby. Worst case scenario kita kena standby. Positif macam tu sekali tau. Tak, I memang seorang parents yang, saya bukan mak yang sangat strict. Saya bukan mak yang macam tak boleh ni, tak boleh ni. Tak, saya memang seorang yang sangat supporting. Macam nak awak tengok saya macam ni, saya communicate dengan anak saya macam ni. Tapi ada time, saya akan bertukar watak antagonis. Watak antagonis saya tu yang dia tak boleh nak digest dan dia boleh takut gila. Saya cuma tenung, saya tak ada pekik. Macam saya bukan jenis pekik-pekik yang macam pekik-pekik. Saya macam pandang macam tu je. Kita pun takut. Haa. Kita tu je. Tak payah bising-bising. Tapi kalau macam saya tak geram sangat, saya memang akan menjerit. Memang menjerit yang marah sangat lah. Saya akan cakap dengan dia, apa benda ni? You kenapa kena buat macam ni? What is this? Apa benda ni? Kenapa buat benda complicated ni? Cakap this lah saya. I cakap dengan you. You, I'm sure you don't want to see the other side of me, right? Terus tak buat, babe? Terus. I bawa lah watak antagonis. Sangat. Dia totally opposite dengan I. Dia sangat seorang yang lembut. Very polar. I rasa dia ikut my husband. Dia ikut Bird. Sangat. Dia ikut Bird. Bird tu memang, antara I dengan Bird tu memang jauh beza. Dia seorang yang lemah lembut. Tak pernah tinggi suara. Langsung. So Kesha ikut dia lah. Dia lebih mak daripada I. Dia mak. Ya, dia yang cakap behave lah mami. Macam tu. Dia suruh mak dia. Ya, dia suruh mak dia behave. Dia mak. Macam tu lah kisah dia. Okay, baik. Okay, done. Okay, thank you. Latest drama you ni lah kan? Lelah cerita.